Bangun. Siapa sih yang gedor-gedor pintu pagi-pagi begini? Aduh. Oke. Kita coba ke bawah lihat deh. Oke. Ya. Hai. Oke. Ya, kenapa? Alololololo. Ini rame banget orangnya. Kenapa ya? Selamat Paduka Atun. Akhirnya kamu sudah ditemukan oleh keluarga kerajaan kamu. Hah? Papa Paduka apa? Paduka? Lo. Apa-apaan ini? Oh, no. Ditemukan sama siapa sih maksudnya? Paduka Atun, apakah kamu tidak lihat berita hari ini? Hah? Berita? Ya udah bentar ya, aku coba lihat dulu ya. Berita apaan sih? Oke, kita coba lihat guys. Breaking news, berita heboh pemirsa-pemirsa karena pangeran yang sudah lama hilang selama 12 tahun akhirnya ditemukan. Dari 12 tahun yang lalu sang raja dan ratu secara tidak sengaja kehilangan pangeran saat dibawa ke wahana bermain. Setelah kejadian itu sang raja dan ratu terus mencari anaknya yang hilang. Dan kemarin baru saja ada yang melapor kalau anak tersebut ada di desa mereka. Dan namanya adalah Atun. Saat ini semua anggota kerajaan sedang berangkat ke desa itu dan menjemput pangeran Atun. Sekian breaking news hari ini. Hah? Apa? Gak salah dengar guys. Jadi aku ini selama ini adalah keturunan dan anak dari raja dan ratu, pangeran kerajaan. Serius? Oh, betul sekali Paduka. Jadi hari ini kami semua sudah kesini untuk menjenguk Paduka. Semoga saat Paduka kembali ke kerajaan, Paduka bisa tetap mengingat kami. Betul sekali, dan kita juga sudah membangun kursi kerajaan buat Paduka Pangeran. Silakan dicoba. Kursi Pangeran? Coba kita lihat. Wah, itu dia. Beneran ini boleh seperti begini nih. Wah, mereka semua lagi liatin aku. Dan oh no, ini adalah kursi pangeran guys. Kalau kita kesini artinya adalah aku adalah pangeran beneran. Terima kasih semuanya. Jasa kalian semua akan selalu aku ingat. Yeay, hidup Paduka Atun. Hidup Paduka Atun. Baik. Ini apa ya? Tun, ngapain kamu di sana, Paduka apaan? Mon, kamu jangan tidak begitu sopan dengan Paduka ya. Iya, betul sekali. Paduka Atun adalah pangeran kerajaan yang sudah hilang selama 12 tahun. Hah? Pangeran kerajaan? Gak salah. Atun? Udah turun-turun kau, Tun. Jangan kau aneh-aneh ya. Ini orang nih ya. Ya ampun, ini si Momon. Keterlaluan! Kamu sangat tidak sopan. Semuanya, mari kita tangkap si Momon ini. Apa-apaan ya? Semuanya stop! Jangan pernah kalian macam-macam dengan si Momon. Oh, no. Meskipun dia adalah bentuknya seperti binatang, tapi dia tetap manusia. Dia cuma mungkin belum mengerti tentang semuanya ini dan tidak bisa menerima kenyataan. Baik, Paduka. Kau beneran pangeran ya, Tun? Namun, biar kamu itu bisa mengerti ya. Baiklah, akan aku kasih kamu lihat sesuatu. Let's go. Ayo. Tuh, sudah lihat kan breaking newsnya? Kau beneran pangeran? Anak yang udah lama hilang? Ini film drama apaan nih? Hai, memang selama ini aku sudah sangat bingung sekali. Kenapa diriku yang selalu lebih baik daripada orang lain? Coba kamu bayangkan, aku ini smart, macho, dan super ganteng. Silakan. Jangan terlalu begitu ya. Belum selesai ya. Mana ada manusia sesempurna aku, Mon? Dan ternyata aku adalah pangeran. Ya pantaslah. Dia kok tidur? Oke. Iya, Tun. Kau jangan banyak gaya deh, ngantuk aku dengarnya. Udahlah, kau kayak manapun udah jelek ya jelek, Tun. Paduka, ada-ada aja kau. Sadar kau, jangan mimpi dulu. Ya sudah kalau kamu tidak mau percaya, Mon. Pokoknya bapak aku sama mama aku adalah raja sama ratu dari sebuah kerajaan yang besar. Kalau kamu itu kan adalah temanku selama ini, baiklah, kukasih kau kesempatan. Kalau kamu mau melayani aku, kuberi kau pangkat tertinggi menjadi penasehat
raja, penasehat pangeran. Itu adalah tempat yang sangat bagus sekali ini. Hah? Penasehat kerajaan? Itu tertinggi. Aduh, tuntun. Gak percaya, aku gak percaya. Oke, gak percayanya. Gak mungkin kau itu pangeran. Ngaca dulu lah sana di atas. Itu kaca itu ada tuh. Ya wis, kau gak percaya. Sini, kamu lihat ke depan. Nih. Lihat ya. Tuh, kamu lihat di sini tuh. Mereka. Hidup bangun! Baik, karena kalian semua sudah begitu memelayani aku. Kalian semua kuberikan jabatan menjadi pejabat di kerajaan aku ntar. Terima kasih Paduka Atun. Oke, baiklah. Aku memang adalah pangeran yang baik hati. Gimana Mon? Apa kamu tidak mau ikut? Kamu di sini aja Mon. Aduh, aku kira bohongan. Tapi kayaknya serius ini ya. Sampai semua orang manggil-manggil dia Paduka. Kalau aku nggak melayani, ntar aku jadi manusia kiri di sini. Ya udahlah, aku akan melayani kau lah Tun. Tapi, no. Kalau kamu melayani aku mulai hari ini, kamu jangan panggil aku Atun, tapi Paduka Atun. Siap Paduka Atun. Bagus. Oke, baiklah. Karena hari ini adalah hari yang sangat berbahagia bagi aku, maka akan kukasihkan kalian semua di bawah sana itu hadiah dari aku. Aku akan memberikan kalian banyak diamond pada hari ini. Wah, terima kasih Paduka Atun. Paduka Atun. Kalau gak salah kamu kan kiri. Ada diamond kan, kok bisa bagi-bagi? Eits, kamu jangan salah. Aku sekarang memang tidak punya. Tapi kan kau punya banyak diamond. Sini. Kak, diamond kamu kasih ke Paduka dulu. Cepat. Sorry ya, Tun. Masuk ke Paduka. Sepertinya kamu salah orang. Aku juga kiri. Gak ada diamond. Sorry. Ya, kamu juga tidak ada. Baiklah, padahal ya. Aku sudah berpikir nih, Mon. Kalau kamu memberikan sekarang, aku kembalikan 10 kali lipat pada saat di kerajaan entar. Nah, ini semua diamondnya Paduka Atun. Baiklah untuk kamu mengerti ya. Oke, kepada semua rakyatku yang di sini, ini adalah sedikit hadiah buat kalian. Terimalah diamond dari aku. Siap. Oke, baiklah Mon, aku sudah menerima diamond dari kamu. Okay. Dan tenang saja, akan kubalikan 10 kali lipat pada saat ntar aku pulang ya Mon. Dan sekarang, karena aku sudah menjadi pangeran yang begitu luar biasa, aku pengen ke kampung, ke desa dulu melihat rakyatku ya. Okay. Kamu temani aku sebagai ajudan ya. Oke, siap? Siap. Siap Paduka Atun. Oh no. Ayah, siap Paduka Atun. Ini gila hormat. Ayah. Oke. Baiklah, ayo kita jalan sekarang juga. Apaan sih? Keselio. Tunggu, aku gak bisa jalan nih kayak gini nih. Ajudanku, coba kamu dari sini. Aku gak boleh menginjak ini lantai-lantai seperti gitu. Kamu bikin kapek merah sampai ke sana, supaya aku bisa berjalan dengan gagah dan sombong lah ya. Biar ke pangeran gitu kan. Biar mantap. Jadi pangeran itu gak boleh sombong. Ya ampun, ya ya. Ya ampun. Aku nih pangeran. Kalau kamu tidak mendengarkan perintahku, maka hari ini juga akan aku berikan hukuman kamu menjadi manusia miskin. Cepat. Ya ampun, nih anak ya. Dan sok-sokan jadi mau Tuhan dia ya. Mutu-mutu orang. Awas kau ya. 10 kali lipat tuh diamond ya. 10 kali lipat. Iya, pokoknya kita jalan. Ceng. Jadi lagunya menikah sih. Bagus. Obi, gara-obi. Oh, no. Tunggu dulu. Apa ini? Aku setelah lihat-lihat ya, kok rumah aku kelihatannya kecil banget, rumah kamu lebih besar? Aku ini yang pangeran, mana boleh seperti begini. Jadi gini ya, Mon ya, mulai hari ini, rumah kamu ini akan menjadi rumahku. Supaya... Jangan kau mencuri rumah orang, itu rumah aku. Tunggu dulu. Oh, jangan klaim gitu. Aku ini pangeran. Pangeran punya dua rumah itu wajar. Entar setelah kamu pulang ke kerajaan aku, ku kasih kau 10 kali lipat dari rumah yang ini, Mon. Oke? Deal? Oh, 10 kali lipat. Asyiknya, Paduka. Rumah ini untuk Paduka lah. 10 kali lipat ya, berarti istana lo ya. Oke? Baiklah. Sekarang kamu bikin semua cara jadi warna biru ya. Oke? Kau yang kerja lah, Paduka. Ya ampun. Aku. Ya udah. Kalau begitu, ngajari. Kasih kamu rumah. Turun ke rumah gubuk. Males kan?
dua rumah yang warna biru. Oke, bagus. Ayo kita lanjut ya, kartu merahnya. Tolong di ini. Apa-apaan ini? Udah lo obi-obi. Ayo, pangeran. Gue pasti bisa. Pula lagi. Ah, yaudah, kita langsung guys. Ayo, cepat ajudan. Kita akan ke... kok ke desa-desa kampung rakyatku? Salah paduka atut. Ya ampun, Corona. Oh no. Kenapa kamu batuk-batuk seperti orang kena TBC? Gak boleh. Sopan. Ya ampun, aku pangeran loh. Kau kena Corona gimana? Iya paduka, aku udah sakit selama 2 tahun tapi gak sembuh-sembuh. Apa? Kamu sakit sih sakit, tapi kenapa tidak cari dokter? Katakan alasan kamu rakyatku. Maaf paduka Atun, aku gak punya uang. Apa? Sungguh sangat menyedihkan memang ini. Aku sebagai pangeran yang kaya raya tidak sanggup melihat rakyatku menjadi miskin dan sakit-sakitan. Mon, kasih uang kamu kepada dia, diamondnya. Maaf ya paduka, yang kiri. Aku ini punya uang simpanan yang terakhir. Ini untuk beli Kiki, jadi gak bisa. Iya paduka, mohon pengertiannya paduka kiri. Jangan kau menyebutkan paduka kiri ya. Aku kalau marah, semua tidak dapat kamu ya. Itu yang kau pinjamkan, ku balikin sekali lipat aku bilang. Cepat kasih mau atau tidak, kalau gak usah nih. 10 kali lumayan sih. Gitu dong. 10 kali lipat bersama dengan ku bangun tuh pabrik ciki buat kamu. Dan gak usah beli ciki lagi. Siap. Nah ini, pakailah uang ini dari aku. Aku salah lempar. itulah pokoknya ya. Untuk pengobatan kamu ya. Terima kasih paduka Atun. Oke, Mon, kita lanjut. Ayo. Aku mau meninggoy aja. Lo, apa yang terjadi nih? Kenapa rakyatku begitu banyak masalah? Neng, kamu kenapa menangis seperti begini, Neng? Paduka Atun, tidak pernah ada orang yang bilang aku cantik, aku sedih. Wah, keterlaluan. Tidak boleh ada orang yang menghina rakyatku di sini. Apa susahnya sih? Cuma perlu katakan, kamu itu cantik. Neng, ini ada pisau untuk kamu, silakan dicucuk. Jangan begitu, aku juga manusia. Cantik kok cantik, kamu indah sekali di mata Tuhan. Oh tidak teman-teman, ternyata dia memang jelek banget. Gimana ini? Lihat kan, sampai paduka Atun aja gak sanggup melihat wajahku. Aduh, gak bisa ini. Aku harus melakukan sesuatu nih, gimana ya caranya ya? Aku punya ide. Mon, kali ini kau harus bantu aku ya, Mon ya. Iya, paduka Atun, ada yang bisa aku bantu? Nah, sekarang aku butuh kamu, Mon. Coba kamu berdiri di samping dia. Oke. Nah, baiklah, Neng. Setelah aku lihat-lihat ya. Pergi dulu kamu. Baiklah, Neng. Ya ampun. Setelah aku lihat-lihat muka kamu bersama dengan si Momon. Momon lebih jelek jauh daripada kamu. Kamu lebih cantik kok. Tenang aja. Lumayan. Masa sih? Tapi ini kata kamu, paduka. Bukan teman kamu si Momon. Kamu pasti nipu aku. Ya ampun, dia gak boleh aku yang ngomong. Harus si Momon yang ngomong sesama cewek ngomong. Baiklah, demi rakyat tercintaku, Mon, aku memberikan perintah kepada kamu untuk mengakui bahwa diri kamu lebih jelek daripada cewek ini. Katakanlah bahwa kutu yang paling kecil pun merasa malu bersama dengan kamu. Dan hantu yang melihat muka kamu juga langsung muntah, seperti begitu. Cepat. Paduka, jangan komplikasi. Macam-macam aja kau ketengok. Udah, aku ini juga rakyat kau. Aneh kau. Ayolah, Mon, ya ampun. Gak mau. Ampun. Baiklah, kalau kamu melakukan hal itu, akan langsung kupanggilkan Cayunwo datang ke tempat kamu dan menjadi suami kamu. Mbak, kamu tenang ya, Mbak. Meskipun kamu merasa jelek, ingat kata Tuhan kamu indah di mata dia. Aku pun bahkan lebih jelek dari kamu. Iya, kamu percaya sama aku. Tuh, sudah denger kan? Baiklah, kalau memang kamu yang lebih jelek dari aku, berarti aku gak perlu nangis lagi. Terima kasih ya, paduka. Oh, sama-sama. Ayo, Mon, kita berangkat lagi ke tempat lain. Ayo, jangan kau lupa itu Cayunwo ya. Iya. Oke. Loh, kakek, kenapa kamu tidur di luar sini, kakek?
Oh iya Pak Duka, rumah aku rusak dan aku gak bisa benerinnya. Waduh, kasihan sekali. Semua rakyat tercintaku mesti memiliki rumah yang layak untuk ditinggali dan ditiduri. Baiklah, kalau begitu, Mon, bantu dia beresin. Pak Duka, jangan kau aneh-aneh ya. Dari tadi kau kasih perintah aja, capek juga aku. Kau kira aku babu atau apa sih? Aisman, semua yang kamu lakukan telah kucatat dalam pikiranku. Dan kalau kamu membantu dia membenarkan ini rumahnya, aku akan memberikan kastil-kastil yang besar untuk kamu, Mon. Ya, siap, Paduka. Ingat ya, Paduka, janji kau ya. Aku perbaiki ini, no. Ya ampun, tenang, kek. Ada aku. Nah, ini kita tutup. Tadam! Sudah selesai berkat si Momon. Udah kek, mulai hari ini kamu gak usah tidur di luar lagi ya, tidur di dalam aja, oke? Okay? Wah, makasih Pak Duka Atun, makasih. Tolong! Mon, ada yang minta tolong tuh. Ayo, let's go, Mon. Okay. Lulu. Apa dia? Ada apa, rakyat tercintaku? Kenapa? Oh no. Pak Duka Atun, kamu mesti menolong aku. Oh, no. Rakyatku, kamu pelan-pelan saja ngomongnya. What? Kamu tenang, aku pasti akan bantu kamu. Wow. Soalnya aku punya Momon. Oh tenang, Paduka ini. Ya ampun. Jadi tadi siang ada penjahat yang masuk ke rumah aku dan menculik anakku. Tolong bantu aku, Paduka. Wah, keterlaluan. Tenanglah. Siapa rakyatku? Aku akan menolong anak kamu. Baiklah, Mon. Dari tadi aku mulu, capek. Jangan aku. Ya ampun kamu ini, banyak maunya ya. Baiklah, kalau kali ini kamu bantu aku, akan ku berikan setengah kerajaan kamu kepada kamu, Momon. Pak, apa yang bisa ku bantu ya, Pak? Wah, terima kasih. Kakak ku kasih tahu kalian alamatnya ya. Siap, let's go. Ternyata inilah tempatnya. Tempat yang sudah sangat terbengkalai. Baiklah, tunggu dulu. Ada masalah, Mon? Apa? Ini batu. Aku mau maju ke sana. Karpet merah dulu supaya aku bisa Cepet. Kok jangan banyak gaya lah. Jadi pangeran doang. Ini hobi pekarpet nih. Mari kita panggilkan Pangeran Atun berjalan di kafe. Ceng. Ya aku putus-putus lagi sih. Yang bener dong. Pangeran disuruh hobi. Emang dia aneh ini. Siapa yang bener? Ayo. Yaudah, ayo buka pintu sekarang. Keluar. Aku mau lontar ya. Cepat. Kau yang hajar lah itu. Aku pangeran. Kau bantu juga lah. Mana bisa aku bantu. Kau kan pangerannya bukan aku. Aku pangeran. Aku putri bukan pangeran ya. Aku pangerannya. Sekarang. Cuma itu. Ya ampun. Ini aneh ini. Kau pukul dulu. Jangan kasih pangeran kena pukul. Cepet. Aku kasih tahu kamu ya. Sekali lagi aku kena pukul. Kamu tidak akan mendapatkan semua hadiah itu. Iya. Nah ini apa ini? Coba masuk. Tuh. Ops. Ayo, oh iya apa? Silakan. Rasakan lah. Pukul. Nah. Pukul. Bagus. Nah ini, aku kasih kau makanan nih. Gak perlu. Gak sopan sekalian dah ya. Apa ini? Obi. Ya apa Obi pula? Cepat. Semua Obi ya. Ajar kau Obi sedikit. Cepat. Pokoknya aku adalah pangeran. Setiap obi-obi ini harus kasih aku karpet merah baru aku mau naik. Naik. Bagus. Nah, oke. Iya ampun. Kamu tidak layak menjadi ajudan. Kau coba dulu loncat. Jangan kau banyak gaya. Ternyata dia sangat cupu sekali, guys. Aduh. Enggak bisa loncat lagi. Pakai karpet jadi bisa. Bisa ya ampun. Aku aman. Aku aman karena aku ada enchant golden apple. Ya ampun, cocok. Oke, meninggal dulu. Ya ampun, meninggal dulu. Pakai kayak gini juga bisa dia. Cepat. Taruh kape merah ya semuanya ya. Awas kalau enggak. Udah, aku tes dulu jalan. Bisa enggak? No. Poisy. Untung aku ada golden apple ya. Tengok. Cepat. Oke. Sap. Oke, siap. Ayo, let's go. Sap. Awas kau ya. Aduh. Masuk lagi. Gak masuk. Oke, okay. Ya ampun, aku kena lagi. Ayo, cepat. Oke, okay. Silakan.
silakan, silakan, silakan. Ya, pakai baju dulu kau lah. Kau pakai baju dulu. Oke, keterlaluan. Isinya tuh, isinya tuh. Oke. Dia malah lempar ke pangerannya loh. Keterlaluan emang nih anak ini. Ayo pangeran, silakan maju ini karpet merah kami yang tidak berguna ini. Ya, Bon. Ayo tunggu, 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 tunggu. Kasih pangeran dulu, kasih dulu biar aku jalan yang gagah nih. Ayo cepat. Ayo, cepat. Oke, Neng. Tenanglah kamu, Neng. Pangeran kamu sudah sampai. Sudah sampai di sini ya. Dan ini semua adalah hasil dari keberanian pangeran kamu yang sangat gagah. Gak ngeca ini orang ngomong nih. Paduka, terima kasih, Paduka. Oke, sekarang kita pulang. Let's go. Ayo, Ron. Masuk, gak usah kamu di karpet aku ya. Udah, aku udah capek. Kita kan istirahat di rumah aku sebentar ya. Paduka, Tun. Kamu gak lupa kan sama janji kamu ke aku kan? Ya ampun, kamu kira aku ini siapa? Aku adalah pangeran yang terhormat ya. Semua perkataan kamu dan hutang-hutang itu sudah aku catat dalam otak aku. Kamu tenang. Ingat ya, semua janji itu dicatat sama yang di atas ya. Kalau kamu gak tepati, masuk neraka loh. Tenang, tenang, gampang-gampang. Hai, ini anak ini. Hei, yaudah-yaudah, kamu jangan ganggu aku ya. Aku mau nonton dulu ya, oke? Kita nonton guys. Breaking news, maaf sekali pemirsa-pemirsa. Barusan aku mendapatkan kabar kalau pangeran yang hilang ternyata bukan bernama Atun. Memang mukanya mereka hampir mirip, tapi ternyata pangeran raja dan ratu memiliki tompel di wajahnya, sedangkan Atun tidak ada. Jadi mohon maaf sekali lagi atas kesalahan ini. Sekian breaking news hari ini. Mon, biar ku lukis aja. Tunggu dulu. Mungkin ada kesalahan dari lu. Gak, udah aku bikin dulu tompel sini. Jangan, aku lukis dulu. Jangan, mau tompel, jangan mau. Gak mau. Oke, oke. Ayo sini, aku bikin tompel. Dari kita sudah video kita pada hari ini, guys. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa dikasih like, share, dan subscribe. Kita bertemu lagi di next video berikutnya, guys. Bye-bye.